Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Vicky di channel Dunia Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Pada video kali ini, saya telah merangkum alur cerita dari film Sang Kiai. Film ini dirilis pada tahun 2013 oleh Rapi Films dan disutradarai oleh Rako Prianto. Dibintangi oleh artis-artis ternama seperti Adipati Dolken, Ikra Nagara, Christine Hakim, Agus Kuncoro. Film ini banyak mendapatkan acungan jempol, bahkan film ini dinobatkan sebagai film terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 2013. Bagi kalian yang belum pernah menonton film ini, silakan tonton terlebih dahulu di aplikasi video. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita film Sang Kiai. Di awal film, kita akan diperlihatkan sosok Hadratus Syekh Hasyim Asy'hari yang sangat murah hati dalam menerima para calon santri yang hendak mondok di pesantrennya. Kiai menerima siapa saja yang hendak mondok, tanpa pandang bulu. Dalam artian, baik miskin atau kaya, semuanya boleh mondok di pesantren tersebut. Pesantren yang dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'hari lebih dikenal dengan sebutan Pesantren Tebu Ireng. Suatu hari, Kiai bersama salah satu santri kesayangannya yang bernama Harun pergi ke pasar. Di sini Harun tanpa sengaja berpapasan dengan Sari, wanita yang dia idam-idamkan selama ini. Melihat hal itu, Kiai pun berjanji akan melamarkan Harun dengan Sari. Saat kembali ke pesantren, terlihat kalau salah satu santri bernama Hamid dihukum karena tidak ikut sholat zuhur berjamaah di masjid. Sementara kondisi Indonesia saat itu sedang genting, yang mana pasukan Jepang mulai menginvasi negara-negara di dunia termasuk Indonesia demi memenangkan Perang Asia Timur. Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Jepang dalam perjanjian Kalijati 9 Mei 1942. Awalnya, masyarakat Indonesia menganggap kedatangan Jepang adalah sebagai penyelamat. Namun, kepercayaan mereka hancur ketika Jepang melarang bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya untuk dikumandangkan. Bahkan semua orang dipaksa untuk melakukan serekei, yakni membungkukkan badan ke arah matahari terbit. Dan bagi siapa saja yang membangkang, tentu saja akan disiksa oleh Jepang. Berita pemaksaan untuk melakukan serekei terdengar sampai ke pesantren. Sang Kiai berkata pada santrinya bahwa ada banyak hal yang bisa dikompromikan. Namun, ketika berkaitan dengan akidah, hal itu tidak bisa ditawar lagi. Tak lama berselang, tiba-tiba terdengar suara pasukan Jepang yang hendak datang ke pesantren. Ya, saya Hasyim Asy'hari. Kamero. Rupanya kedatangan mereka ke pesantren untuk menangkap Kiai Hasyim. Sang Kiai dituding telah menghasut rakyat sehingga terjadi kerusuhan di pabrik cukir. Mendengar itu, Kiai pun menyangkal karena beliau tidak terlibat sama sekali di sana. Selain itu, alasan penangkapan Kiai Hasyim adalah karena beliau melarang rakyat untuk melakukan serekei. Awalnya terjadi pemberontakan oleh para santri, namun mereka tidak bisa berbuat banyak karena pasukan Jepang membawa perlengkapan senjata yang komplit. Sehingga mau tidak mau, Kiai Hasyim harus ikut bersama pasukan Jepang. Ditemani oleh Kang Solikin, mereka pun pergi meninggalkan pesantren. Malam harinya,
Hamid dan Harun berhasil menemukan tempat Kiai Hasyim ditahan. Perlahan mereka masuk untuk mencari keberadaan sang kiai. Sementara di dalam ruangan, Kiai Hasyim dipaksa untuk menandatangani pengakuan keterlibatan dalam peristiwa cukir. Karena merasa tidak terlibat, tentu saja Kiai Hasyim menolak mentah-mentah surat tersebut. Dengan dibantu oleh juru bicaranya, Sodanko Jepang mengancam akan menyiksa kiai bila mana kemauannya tidak dituruti. Saat suasana sedang memanas, bunyi azan terdengar sampai ke telinga sang kiai. Beliau pun lalu bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat lima waktu. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada sang jubir untuk menyampaikan ke pimpinannya kalau dia boleh menyiksanya sehabis melaksanakan sholat. Boleh saja merajam saya setelah saya menunaikan ibadah. Sementara di luar, Harun dan Hamid terciduk oleh salah satu penjaga, sehingga mereka pun berlari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan diri. Tunggu, kami cuma numpang sembunyi. Kali ini. Hamid tertangkap dan dibawa ke suatu tempat. Di balik kegelapan, Harun menyelinap mencari celah untuk mencoba menyelamatkan Hamid. Namun sayang, keberaniannya tak cukup dan situasinya pun tidak memungkinkan. Sehingga Harun memilih untuk tetap bersembunyi. Di depan matanya, Hamid sahabatnya itu harus tewas bersimbah darah karena ditembak mati oleh tentara Jepang. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia pun berusaha membawa jasad Hamid kembali ke pesantren. Harun sangat shock menerima kenyataan bahwa sahabatnya tewas di depan matanya sendiri. Suatu hari, Kiai Wahab beserta Gus Wahid datang ke markas Jepang untuk bernegosiasi. Keesokan harinya, seluruh pasukan Jepang berbaris untuk melakukan serekei. Semuanya tunduk, kecuali Kiai Hasyim dan Kang Solikin. Melihat hal itu, Sodanko Jepang pun menjadi murka. Sang jubir yang juga muslim merasa kasihan melihat Kiai diperlakukan demikian. Ia pun mencoba bernegosiasi dengan pimpinan untuk menghentikan aksinya. Namun sayang, usulannya tidak didengar oleh Sodanko Jepang itu. Bahkan ia semakin bernafsu untuk menyiksa sang kiai. Bersamaan dengan itu, para santri telah berkumpul di depan gerbang meminta agar Kiai Hasyim segera dibebaskan. Memanfaatkan momentum itu, Sodanko Jepang lalu melakukan penyiksaan terhadap Kiai Hasyim dengan disiarkan langsung melalui toa. Harinya, Gus Wahid bersama para santri datang kembali ke markas untuk melantunkan solawat. Melihat hal itu, Sodanko Jepang memerintahkan pasukannya untuk membawa Kiai Hasyim ke Mojokerto agar mereka tidak diganggu lagi oleh santri Tebu Ireng. Namun dugaan mereka salah, santri kembali berkumpul di depan markas Mojokerto. Sementara itu, Harun yang tidak sependapat dengan tindakan Gus Wahid memilih untuk bergabung dengan pasukan berjuang. Suatu hari,
Gus Wahid beserta Kiai Wahab mendatangi Hamid Ono untuk meminta bantuan. Hamid Ono merupakan salah seorang perwira Muslim Jepang yang ditugaskan khusus untuk mengawasi pergerakan Kiai Hashim. Hamid Ono sendiri bersedia membantu dan akan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan para kiai. Faktanya, Kiai Hashim saja yang ditangkap, melainkan para ulama di seluruh Indonesia juga ditawan oleh Jepang. Esok harinya, Hamid Ono mulai berdiskusi dengan petinggi Jepang lainnya. Menurutnya, penangkapan para kiai adalah suatu kesalahan, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Langkah yang tepat seharusnya adalah merangkul para ulama agar mau menjadi kawan pemerintah. Setelah lama berdiskusi, mereka akhirnya sepakat untuk melepaskan seluruh ulama yang ditawan dan membentuk pelatihan untuk para kiai. Suatu hari, Saiko Shikikan mengumpulkan 32 ulama se-Jawa Madura untuk membahas latihan kiai yang akan diadakan pada tanggal 1 Juli 1943. Wakil petinggi Jepang hadir untuk menyampaikan permintaan maaf mereka karena telah menangkap para ulama tersebut. Singkat cerita, pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam ala Indonesia dan mendirikan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau disingkat dengan Masyumi di bawah pimpinan Kiai Hashim.